Kembali lagi dengan Mak XL ya. Assalamualaikum. Biasa Mak XL kalau pagi itu masak ya, kalau enggak siang ya. Nah ini Mak mau masak useng-useng labu ya. Useng-useng labu. Ini udah Mak wis tak loloni. Kasih pentol ya, nanti dibelah-belah labunya sama blonceng ini ya, mau Mak oseng. Wis tak siap no bumbune anak-anakku ya. Nah ini Mak mau kasih telur dikopyok ya, nanti direbus, digodok. direbus nanti, setelah direbus nanti kan dibelah-belah ya, seperti ini labunya. Dan nanti dicampurkan, dibuat oseng-oseng. Mak coba dulu ya, enak sekali insya Allah ya. Nah ini telurnya diaduk-aduk, dikopyok ya, dikopyok dulu, enggak usah dikasih apa-apa karena mau dioseng ya. Nanti diletakkan ini di plastik ya. Direbus dulu ya. Mak baru coba menu Mak sendiri ya. Coba masak seperti ini, nanti enak apa enggak gitu loh ya. Ini pentolnya Mak belah-belah ya. Nah, ini pentol bakso ya. Nah ini Mak sambil ngerebus adang kerupuk puli ya, ini ya geninya sampai mati, tapi udah matang ini. Dari pajar jam 5 Mak udah rebus kerupuknya. Ini ya, karena mau cari penghasilan anak-anakku yang online kerupuk pulinya Mak itu. Nah, ini dari nasi asli ya, enggak turahan ya ini ya. Ini langsung dari beras itu loh. Ini Mak bumbuin ya, ini udah hampir matang ya. Nanti buat ya, Mak itu kalau ada kerjaan itu kreatif ya, bangun ya, enggak mau bangun siang karena banyak kayu ya. Mak rebus di pawon kayu aja. Enak apa enggak ya, menu baru ini, oseng telur sama labu siem. Ya, seperti ini anak-anakku ya, oseng-oseng telur ya. Mak ini loh, Mak junjung-junjungnya biar kelihatan. Ya hasilnya seperti ini anakku. Nanti ya biar dingin dulu karena ini masih panas, Mak enggak berani belah-belah dulu ya ini. Oseng-oseng telur ya. Ini telurnya direbus dulu. Mak mau goreng ini cabenya dulu ya, cabe lombok berambang. Bumbunya ini insya Allah nanti enak ya. Mak mau buat kerupuk dulu nanti ya, karena pesanan masih banyak ya. Mak itu buatnya kerupuk itu ya mengerjakan orang ya, anak-anakku. Kalau sendirian Mak ya gimana ya, nanti orang uman panas nak dewean. Kalau ada yang pesan ya, tolong hubungi alamat di bawah ini ya. Kalau ada anakku semua yang pesan, hubungi alamat di bawah ini ya. Belum pengalaman Mak ya. Ini sudah ya ini ya. Ini bumbunya sudah Mak cemplungkan. Kasih air.
nyeremok dulu ya. Ya ini. Ini. Telurnya potong-potong seperti ini ya. Ya, nanti dioseng sama labu siam ini sama blonceng ya. Mak taruh jadi satu. Ini mak kan mak loloni. Jarene Tina video kok kelihatan lambene tok re. Nah, ini sampai dungkrung-dungkrung ini loh ya. Mengaturnya kamera itu belum pintar, Mak. Nah, ini dikasih kecap ya, anakku. Biar mendidih dulu airnya. Sudah matang ya anak-anakku. Ini makan nasinya sendiri-sendiri, tapi makan ke tetangga ya. Mas, ini ikannya apa yuk? Ini oseng itu loh, pentil melon sama goreng teri. Nah, ini punya Mbah Arsini ya. Ini punya Mak. Nah, tadi yang Mak oseng-oseng itu. Oh. Tina nanti ngomongnya begini ya, Mak. Kalau buat video itu kok hanya kelihatan mulutnya aja ya, Mak. Lah ini saya dingklok. Ayo. Ayo, 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 Rene. Sebelum makan beras dulu ya, Mak tetang. Mak itu kalau di rumah, kalau sarapan pagi kalau ada temennya suka kesini. Iya, Mak itu kebiasaan ya. Cari teman. Kalau enggak ada temannya makan, kadang saya itu makannya di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Karena nanti mau buat kerupuk di sini, jadi Mak itu ya sekalian kesini. Makanya di tempatnya Mbak Asmi. Setiap hari Mak juga makan kesini kok. Kalau di sini itu enak. Makan apa aja enak karena ini ada temannya. Kalau Mbak Warsini ini masih saudara ya, saudara bapaknya Tina. Saya ya ikut-ikutan tuh yo. Jadi kan di Bondol. Bang tak kan kan sih? Dan di ini sudah ada apa belum nanti? Mimi. Oh, Mimi yang ngambil ini. Center ini. Entai. Nah, gini loh enaknya. Kalau ada punya lauk ya, Mak berani minta. Kalau nih minta itu kadang-kadang nggak bilang, tinggal nyiduk. Apa? Gorengan teri. Kebetulan kerupuknya Mak udah habis ya. Tadi malam kan dibungkus sih udah online anak-anak Mak itu. Kehabisan kerupuk Mak ya, maaf. Ndak goreng kerupuk. Memang kampung ini tuh kita maju saudara semua ya. Ini dekat rumahnya Tina saudara semua nih. Mengitam ya. Mengitam itu ya. Sama-sama tidak tahu mengetan ke timur itu loh.
Sampai ke timur. Iya, ke timur. Lupa aja. Emang lebih fokus makan. Kalau di Tamara itu ada harganya ya, Mbak? Beda kalau ditonton orang banyak, tapi malu di kamera. Kalau ngomong biasa itu enggak punya malu, tapi kalau di kamera itu ya betul punya rasa malu. Mbak Marzini juga oseng-oseng. Oseng-oseng apa yuk? Lonco Milan. Milan muda. Milan muda ya lho. Bisa buat lawak. Bapaknya Tina udah mulai kerja, ngangkat gabah ya. Di Galang masih tidur. Ini enak nih usah itu. Tapi kurang pedes. Kurang pedes. Kok ini enak. Udah selesai semua ya, juga udah kenyang ya Mbak Dwi ya. Ya, mengakhiri cukup sekian, banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Ya ini loh, Mak buatnya itu lama ya, dua kele itu hampir jam 11 siang itu belum selesai. Ini dibantuin Mbak Yuku lewat sini sama naik siapa? Malang. Tuh kadang ya di Galang. Itu. Ini kalau dijual 20.000 itu rugi. Gimana ya? Ini pakai citaan ini loh. Digile selalu dicita sama gelas ini. Biar bulat gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang ngetoki gitu, bilis, ngetoki lalu dipindah ke tempat jemuran. Nah, ini ya. Anak-anakku udah dapat kita berayu. Oke. Ini 1 jam lebih ini tadi ya. Kita lah. Ya ini aduh ini yang buat. Makanya ini kalau dijual 20.000 di luar Jawa rugi. Ya, betul. Ya, mau Mak jemur dulu ya.